Terima kasih Anda masih bersama kami. Menyambut pelaksanaan musyawarah cabang ke-11 pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah Banjarmasin 9 dilaksanakanlah tablik akbar yang diisi Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Disambut langsung Wakil Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Provinsi Kalsel, Profesor Ahmad Khairuddin, beserta penampilan kesenian bela diri Tapak Suci, Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah hadir di Kota Banjarmasin, Sabtu 15 Juli 2023. Kedatangan tokoh nasional ini dalam rangka mengisi tablik akbar yang dilaksanakan pimpinan cabang Muhammadiyah Banjarmasin 9 berlangsung di Masjid Al-Mukhlisin, Jalan Manggis. Turut hadir pimpinan dan pengurus daerah Muhammadiyah Kota Banjarmasin, pimpinan cabang, dan para pengurus Aisyah. Ketua pelaksana kegiatan menyampaikan, tablik akbar ini diadakan dalam rangka menyambut pelaksanaan musyawarah cabang ke-11 Muhammadiyah dan Aisyah cabang Banjarmasin 9, sehingga pengurus pusat sengaja didatangkan untuk menambah semangat dan motivasi dalam menjalankan program dan gerakan organisasi Muhammadiyah. Sekaligus untuk memberikan informasi juga bahwa banyak di antara kaum di wilayah cabang 9 ini yang alhamdulillah sampai hari ini banyak kemajuan. Satu di antaranya adalah misalnya SMK 3 yang mendapatkan penghargaan sebagai salah satu sekolah unggulan. Sementara itu, Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah berharap pada musyawarah di tingkat cabang, selain memilih dan menetapkan pimpinan baru, juga bisa dibarengi dengan penetapan program kerja dan program prioritas yang mengacu pada program wilayah hingga pusat. Sehingga penekanan pada program di tingkat cabang itu menurut saya memang harus semakin mendekatkan Muhammadiyah pada komunitas dan memperkuat dakwah Muhammadiyah tidak hanya melalui amal usaha Muhammadiyah tapi juga melalui gerakan-gerakan sosial dan gerakan yang berbasis masyarakat. Pada akhir kegiatan, Profesor Abdul Mukti juga menandatangani prasasti pembangunan bertahap gedung baru SMK Muhammadiyah 3 Banjarmasin yang ditetapkan sebagai sekolah pusat keunggulan. Tim Liputan, Banjar TV.